Pertiga ini kebetulan berasal dari keluarga pekerja migran Indonesia atau keluarga TKI itulah. Nah, karena itu saya kemarin memberikan apresiasi kepada mereka untuk menunjukkan bahwa anak-anak TKI pun juga bisa berprestasi, anak-anak TKI pun juga bisa menjadi apapun yang mereka cita-citakan. Nah, termasuk sebenarnya tadinya saya bicara sama Pak Menpora, gimana kalau ini saya tawarin untuk menjadi PNS di Kementerian Tenaga Kerja. Kata Pak Menpora, semua atlet peraih medali emas, perak, dan perunggu semuanya sudah menjadi PNS di Kemenpora. Tapi nanti kalau sudah setahun, seandainya misalnya ada yang berminat, misalnya untuk geser ke Kemenaker, kan itu sangat mungkin.